Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, kembali di video ini kami akan memberikan tips dan ilmu pengetahuan sesuai pertanyaan Sobat Kicau. Nah, kemarin ada yang bertanya, Om, bagaimana kita membuat trotolan suap tangan atau lolo tangan agar tidak menjadi jinak dan dia bisa berkarakter sedikit liar seperti yang sering Om upload di video-video YouTube. Nah, memang lolo tangan kami semuanya berkarakter Sobat Kicau Mania, selain itu juga cara perawatan. Nah, selengkapnya akan kita bahas di dalam video ini. Namun sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru saja bergabung, silakan pencet dulu tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah, bila kita panen lolo tangan Sobat Kicau Mania, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Sejak kita melolohnya itu memang diwajibkan pakai sumpit, jangan menyentuh tangan kita ya Sobat Kicau Mania. Kalau usianya seperti ini, matanya belum kebuka, ya nggak masalah, dia belum melihat ya, boleh pakai tangan, tapi lebih baik pakai sumpit, kita biasakan diri kita. Nah, kemudian ada trik selanjutnya Sobat Kicau Mania. Pada saat anakan usia seperti ini kita panen ya, kita panen misalnya usia 6 hari, matanya sudah mulai kebuka itu ya. Jadi buat lampu itu yang sedikit redup Sobat Kicau Mania, lampu 5 watt, tapi harus sering dimatikan lampunya itu, jangan dihidupkan terus ya. Nah, karena pada dasarnya Sobat Kicau Mania, anak kan murai batu usia 7 hari, matanya sudah mulai kebuka itu, kalau dia melihat lampu ya, otomatis dia itu tidak takut lagi dengan apa yang dia lihat Sobat Kicau Mania, otomatis dia menjadi jinak. Tapi coba kalau kita buat sedikit gelap atau kita kerodong, kemudian kita hidupkan lampu, nanti itu membuatnya kaget Sobat Kicau Mania. Apabila ada sentuhan cahaya lampu, matanya akan kebuka, otomatis dia langsung mau buka mulut seperti ini ya. Pencahayaan apapun, baik itu di luar ruangan ataupun di dalam sangkar. Nah, ilmu seperti ini sudah kami pelajari Sobat Kicau Mania. Ketika kita buka kerodong ya, dari posisi gelap tiba-tiba menjadi terang, itu anakan murai batu terutama trotol jantan itu sudah mulai ada ya suara kretekan itu. Artinya dia kaget. Jadi dia ini sedikit kaget dan tiba-tiba matanya itu ngelotot. Tandanya dia ada perlawanan, merasa terancam. Nah, itu sifat murai batu tentu ada Sobat Kicau Mania, itu jangan dihilangkan. Jadi kalau kalian lolo tangan, nggak usah keseringan hidupkan lampu, itu saran dari kami. Sering kalian matikan lampu itu bagus, hidupkan lampu kalau kalian merasa cuacanya dingin musim hujan. Nah, kemudian di kerodong lagi Sobat Kicau Mania, harus sering mainkan kerodong, dibuat dia gelap, nanti dibuka lagi kerodongnya, lalu kalian bisa melolohnya. Nah, posisi meloloh itu kami kadang-kadang Sobat Kicau Mania nggak mau ambil pusing ya. Kalau kita nggak pakai lampu, kerodongnya kita buka. Kita buka, kita letakkan di dekat pencahayaan yang terang atau di dekat pintu Sobat Kicau Mania yang kira-kira pencahayaannya itu masuk, sehingga dia bisa melihat makanan. Pada saat itulah jangan dibuat dia jadi jinak Sobat Kicau Mania dengan memainkan tangan ya. Juga menyuapnya harus pakai sumpit. Nah, ini yang kita sampaikan ini banyak sekali yang belum tahu, terutama para peternak pemula ya. Jadi kebiasaan menghidupkan lampu ya, apalagi dihidupkan lampu pagi, siang, sore, keseringan hidup lampu itu sampai dia nangkring, itu membuat dia semakin jinak Sobat Kicau Mania. Dia nggak takut lagi dengan apa yang dia lihat. Nah, sebaliknya kalau kita matikan lampu ya, kita buat ruangan itu menjadi gelap, maksudnya itu ruangan di dalam sangkarnya ini kita kerodong tebal ya, setelah kenyang itu kita matikan lampu, biarkan dia istirahat. Ketika kita hidupkan lampu, nggak usah disiul-siul lagi Sobat Kicau Mania ya, cukup kita mainkan pintu, otomatis dia ini kalau lapar langsung buka mulut minta makan Sobat Kicau Mania, itu kesempatan kita ya. Jadi jangan disiul lagi, kemudian jangan dimainkan pakai tangan ya, cepat-cepat kita suap ke mulutnya. Apalagi usia seperti ini, yang usia rawan itu usia nangkring ya, jadi dia ini harus bisa ngambil makanan sendiri, dan ketika meloloh itu nggak boleh terlalu lambat Sobat Kicau Mania. Itu cara kami ngelolohnya harus cepat. Coba kalian perhatikan cara kami ya, kita melolohnya sangat cepat. Ini kita belajar dari indukannya, lolo induk ya.
Kalau kalian memperhatikan lolo induk itu nggak ada dia menyuapnya santai atau lambat atau gerak lambat, harus cepat langsung ditusuk ke dalam mulutnya itu. Nah itulah caranya sumpit itu dimainkan. Dan memang sumpit ini nggak boleh lepas sobat kicau mania, harus pakai sumpit, nggak usah disiul lagi sobat kicau mania. Terkecuali kalau dia sakit ya atau mencret, itu harus disiul, harus dipanggil sobat kicau mania, karena nafsu makannya nggak ada, responnya nggak ada. Nah untuk pengkerodongan bisa kita lakukan pagi, siang, sore, malam ya, boleh kita matikan lampu. Apalagi usia seperti ini jarang sekali kami menghidupkan lampu, kecuali kalau kita sering melihat kalau dia ini sedikit lemah fisiknya itu kedinginan, baru kita hidupkan lampu. Kemudian kalau usia dia sudah masuki usia belajar mandiri 20 hari ke atas, itu sudah mulai kita letakkan jangkrik di lantai. Nah kemudian kita biarkan saja dia makan ya, belajar cari makan atau belajar mengambil jangkrik ya. Kita letakkan jangkrik itu, boleh hidup boleh juga posisi jangkrik mati, kita letakkan di lantai. Nah kemudian kita tangkap sobat kicau mania, kalau dia sulit masuk keramba untuk mandi ya, kita tangkap seperti ini ya, artinya dia ini merasa terancam, langsung cepat-cepat kita masukkan ke dalam keramba, kita mandikan. Jadi mandikannya juga caranya seperti ini sobat kicau mania. Pada saat dia ini masuk ke dalam keramba, itu kan posisi dia masih bingung, perdana baru belajar mandi di umur 22 hari ke atas atau 25 hari ke atas, biasanya sudah kita kenali dengan proses mandi keramba. Nah itu airnya langsung kita tuangkan saja dari posisi atas, biarkan dia kaget sobat kicau mania. Ini membuat dia menjadi liar, menjadi giras, tapi tidak terlalu liar karena memang dasarnya dia ini lolo tangan, suap tangan. Nah jadi ketika di depan kamera pun ini kamera kita pegang sobat kicau mania, dia nggak takut, dia nggak miyik, nggak minta makan, kemudian nggak manja-manja, sayapnya juga nggak kleper-kleper, kemudian nggak terlalu liar. Dan pola makannya lebih banyak kroto sobat kicau mania. Ini terus terang saja kalau untuk di peternakan kami, kroto ini cukup membantu ya, tidak begitu merepotkan. Nggak repot lagi kita patah-patahkan kepala jangkrik, kaki jangkrik, langsung kita tusuk kroto ini ke dalam mulutnya. Nah ketika dia udah mulai merasa bisa ngambil makanan sendiri, itu kan dia bisa di umur 20 hari sobat kicau mania, sudah bisa belajar cari makan sendiri, kepengen ngambil makanan di lantai, maksudnya itu apa saja yang dia lihat di lantai pengen dia ambil. Nah itu pada saat itu kita pakai kroto saja sobat kicau mania, kita sumpitkan kroto itu, nggak usah kita masukkan ke mulutnya, biarkan dia ngambil sendiri. Nah kalau dia memang susah untuk buka mulut, baru kita pukul kepalanya ya, pukul pelan-pelan agar dia mau buka mulut. Nah ini yang paling penting sobat kicau mania, ketika dia usia 28-30 hari ke atas ya, kita letakkan itu di pinggir jalan atau di tempat keramaian yang biasa dilewati oleh kendaraan, atau kalau di rumah kita itu kita letakkan dekat pintu teras, biasanya tamu sering datang. Nah itu akan membuat dia kaget. Kadang-kadang dia melihat tamu itu pakai topi, kemudian ada juga tamu yang pakai motor, pakai helm, nanti dia kaget, dia matanya ngelotot ya, jadi dia kelihatan merasa terancam, itu membuat dia tidak jinak. Nah kelamaan kita bisa letakkan di pinggir jalan, di tempat keramaian, tempat mobil dan motor sering melintas. Nah, 4 ekor jantan ini sobat kicau mania sudah ditransfer oleh pembeli kita ya. Ada yang di Jakarta, ada yang di Bengkulu Utara, ada juga yang di Padang. Semuanya akan berangkat, mereka merantau. Coba kalian perhatikan ya karakter mereka ini. Mereka merasa terancam. Lebih sering merasa terancam apabila melihat kendaraan di pinggir jalan. Artinya mereka ini takut. Kalau merasa terancam itu tandanya mereka takut. Bukan berarti mereka ini penakut sobat kicau mania, mentalnya ada. Artinya dia ini kalau melihat manusia merasa terancam, apalagi kendaraan atau suara-suara yang sering lewat, yang sering dia dengarkan ya di pinggir jalan, atau suara-suara masteran. Nah trotol yang di hadapan kita ini sobat kicau mania murni loloh tangan, suap tangan, tetapi bukan pakai tangan kita menyuapnya, melainkan pakai sumpit. Nggak pernah lepas sumpit itu sobat kicau mania.
ya. Jadi kita memang sudah ahli memakai sumpit. Nah, caranya sobat Kicau Mania, ini penentunya ya, kalau di usia 30 hari ini enggak usah lagi kalian letakkan jangkrik pakai tangan, itu enggak usah lagi. Kalau kalian ingin memberikan jangkrik, kalian patahkan dulu kakinya, kepalanya, kemudian kalian lemparkan ya. Enggak usah kalian lihatkan di depan mukanya, karena itu akan membuat dia kembali karakternya menjadi manja-manja, minta makan. Nah, itu harus dihindari sobat Kicau Mania, cara seperti itu. Itu salah, kalau untuk di lolo tangan itu enggak kita pakai cara seperti itu. Nah, kemudian adalah penjemuran sobat Kicau Mania. Ini yang terakhir ini ya sobat Kicau Mania, penjemuran. Penjemuran ini wajib setiap hari. Trotol lolo tangan wajib kita jemur setiap hari ya. Jadi kita letakkan di pinggir jalan, makanan pun kita akan lempar sobat Kicau Mania. Nanti akan kita berikan contoh ya. Nah, seperti yang kalian lihat ini ya, kami melempar jangkrik. Jadi kita tidak boleh memperlihatkan jangkrik itu ke hadapan mukanya ya, apalagi kita letakkan, kita pegang pakai tangan. Nah, itu salah sobat Kicau Mania, cara seperti itu percuma kita menyuapnya dari kecil. Kalau kalian masih seperti itu salah sobat Kicau Mania. Itu harus dilempar, atau kalian lemparkan ke cepuk, atau kalian letakkan di cepuk, baru cepuknya itu nanti kalian letakkan di dalam sangkar. Nah, belum sampai di sini saja sobat Kicau Mania. Selain penjemuran di pinggir jalan, di tempat orang sering melintas ya, ke rumah kita diletakkan di sana sobat Kicau Mania. Adapun cara yang lebih ekstrim lagi, berhubung rumah kita ini di pinggir jalan lintas ya, kita letakkan benar-benar di pinggir jalan, karena di sana itu banyak mobil-mobil besar lewat, otomatis dia kaget menjadi liar ya. Seminggu saja cara seperti itu dijamin ya, murai batu kalian itu tidak akan jinak sobat Kicau Mania, apalagi satu bulan kalian rutin melakukannya. Nanti di akhir video ini akan kita tunjukkan ya bagaimana caranya, silakan kalian simak, silakan kalian teliti. Nah, kalau di rumah seperti ini sobat Kicau Mania, sengaja kita letakkan di sini baris berbaris ya, agar mereka melihat kendaraan seperti mobil mereka kaget ya. Kalian bisa lihat sendiri sobat Kicau Mania, mereka nggak ada yang jinak ya, semuanya ini lolo tangan sobat Kicau Mania, karena sudah kita terapkan di penangkaran kita lebih banyak lolo tangan agar untuk mengejar target panen, dan pesanan pelanggan sudah banyak sekali antri ya. Nah, kemudian cara yang paling ekstrim di pinggir jalan, benar-benar di pinggir jalan, di dekat pinggir jalan di dekat rumah kita sobat Kicau Mania. Ini banyak sekali mobil yang melintas, otomatis trotol ini ketakutan dan nabrak-nabrak di sekitar jeruji sangkarnya. Nah, kami nggak perlu khawatir sobat Kicau Mania, setelah ini mereka tidak menjadi jinak, mereka akan menjadi giras dan liar, apalagi melihat suara motor, kemudian suara mobil, klakson. Nah, itu mereka kaget. Nah, rata-rata kalau untuk trotolan fighter kami ya, yang terkualitas, terprestasi ya, kalau melihat suara mobil dia kaget, bisa saja dia nembak isian pada saat trotolan itu. Ada di video kami, kalian bisa cek ya, di video short ada. Nah, dia kaget melihat ada truk lewat sambil membunyikan suara klakson, langsung dia buka paru sobek-sobek. Itu trotol loh sobat kicamannya, trotol usia 2 bulan 3 bulan sudah bisa kayak gitu. Selain itu pola makan dan rawatan juga bagus. Nah, di pinggir jalan seperti ini ada keuntungannya sobat Kicau Mania, mereka ini sengaja kita jemur ya, nggak terlalu lama, sebenarnya nggak terlalu lama jemur di pinggir jalan, tetapi banyak sekali orang yang lewat, kemudian kendaraan yang sering melintas, membuat mereka ini merasa terancam setiap kali melihat kendaraan itu, baik itu motor, mobil, ataupun orang-orang yang sering melintas. Nah, itulah rumusnya.
Nah, itulah jawabannya untuk Sobat Kicau yang bertanya kemarin ya. Panjang, videonya panjang ini. Sengaja kita buatin sekomplit mungkin Sobat Kicau Mania. Penjelasannya sudah komplit, sudah jelas, sangat detail sekali. Jadi cara untuk membuat roto lolo tangan itu menjadi giras itu tidak mudah Sobat Kicau Mania. Prosesnya seperti inilah dan inilah cara kami di peternakan. My appetite.